Kepolisian daerah atau Polda Riau dan jajaran mulai melaksanakan operasi zebra lancang kuning 2024 pada Senin 14 Oktober 2024. Operasi di bidang lalu lintas tersebut akan berlangsung selama 14 hari atau 2 pekan, yakni hingga tanggal 27 Oktober 2024. Diketahui terdapat 8 sasaran pelanggaran dalam operasi ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Rizky Armada, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, dapat saya laporkan bahwa adapun sejumlah sasaran pelanggaran dalam pelaksanaan operasi zebra lancang kuning 2024 di Provinsi Riau ini, diantaranya yakni pengemudi yang menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang untuk kendaraan roda dua, berkendara melebihi batas kecepatan, kemudian melawan arus, pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dan safety belt atau sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol serta kendaraan overloading atau overdimensi. Dan disampaikan oleh Wakapolda Riau Brigjen K. Rahmadi bahwa operasi zebra lancang kuning 2024 ini berbeda dengan beberapa operasi yang sama yang sudah dilaksanakan sebelumnya, di mana operasi zebra pada tahun ini bertepatan dengan dua agenda penting. Pertama yakni persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden serta berbarengan juga dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Jadi pagi ini kita melaksanakan kegiatan apel kesiapan operasi zebra lancang kuning di 2024. Bahwa kegiatan operasi ini adalah dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda-Polda. Polda Riau juga melaksanakan kegiatan operasi ini bersama dengan jajaran Polres-Polresta. 963 personel kita siapkan untuk kegiatan operasi ini, bergabung dengan instansi terkait. Kegiatan operasi ini bukan hanya sekedar kegiatan bagaimana menciptakan tamsil cipta rantas saja sesuai dengan sasaran operasi, tetapi operasi zebra tahun ini adalah operasi yang boleh dikatakan operasi yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.